Halo semua, jumpa lagi bersama saya Suhu Tutorial. Di video kali ini saya akan sharing cara live di TikTok tanpa 1000 follower terbaru ya teman-teman. Ini masih nol ya teman-teman. Kita perlu yang namanya TikTok Shop Seller Center. Nah, kalau belum punya, download aja teman-teman di sini di Play Store TikTok Seller. Nah, ini teman-teman download dulu lalu daftar. Nah, klik, kalau sudah tampilannya seperti ini sudah daftar, klik pengaturan. Lalu klik akun TikTok yang mau ditambahkan atau mau ditautkan, klik akun pemasaran. Nah, di sini butuh username-nya teman-teman. Kita buka akun TikTok-nya, kita salin ini. Nah, setelah itu kita ke sini. Lalu kita masukkan username-nya. Kirim undangan, klik mengerti. Kita masih menunggu ya teman-teman, menunggu verifikasi. Ini biasanya ada di kotak masuk ya teman-teman, di sini kotak masuk. Bentar. Masih loading. Notifikasi permintaan baru dari sistem, permintaan baru. Ini kita klik aja ya teman-teman. Nah, tautkan toko, terima permintaan, tautkan toko. Kita tunggu terlebih dahulu, kita siap. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Biasanya kita harus keluar terlebih dahulu, lalu kita masuk lagi. Nanti biasanya ada keranjang kuning kalau sudah. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu kita klik tanda plus ini teman-teman. Bentar. Klik tanda plus. Nah, klik izinkan, klik izinkan. Nah, ini kita putar terlebih dahulu. Nah, ini kita geser live. Kita langsung bisa live ya teman-teman. Nah, kita bisa live. Kita kembali coba ini tanda plus. Tanda plus, lalu kita geser live teman-teman. Lalu kita siarkan live, otomatis kita bisa live ya teman-teman. Nah, ini buktinya teman-teman. 3, 2, 1, kita langsung bisa live teman-teman, padahal followernya masih nol ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.